Perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Pengkhotbah 7, ayat 8, 13, dan 14. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Pada hari mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Salomo meminta agar kita dengan tekun menuju sasaran-sasaran yang ditetapkan Tuhan sambil menerima jalan yang disediakan Tuhan, baik jalan itu licin maupun kasar. Dengan mengakui bahwa Tuhan bekerja di dalam kita, kita dapat bersuka cita dalam kemakmuran dan belajar mengandalkan Dia dalam kemalangan. Seperti halnya Rasul Paulus, kita harus belajar merasa puas, baik dengan keadaan yang melimpah maupun yang kekurangan. Pada hari kemalangan dan hari kemujuran, Tuhan tetap bekerja. Perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.